Sekarang saya lagi ada di Puri Matahari di Surabaya Barat, salah satu apartemen pertama di Surabaya dan yang pasti mewah. Ayo lihat depannya. Saya kunjungi ada 3. Sekarang kita lihat dulu ruang tengah masing-masing unit. Rata-rata gabung sama ruang makannya. Dan yang tidak kalah penting bagi ibu-ibu, kita lihat dapur yuk. Uniknya, pintu masuk asisten rumah tangga beda dengan pintu masuk pemilik. Yang kanan ini, yang kecil ini, buat asisten rumah tangga. Di sebelah dapur, asisten rumah tangga punya akses ke jemuran. Ini adalah jemuran. Dan di sebelah kanannya ini adalah kamar. Walaupun ini belum ditaruhin ranjang ya. Kamar dan kamar mandi asisten rumah tangga. Dan sekarang yang paling penting, kamar tidur beserta view-nya. Oh, keren abis. Nah, yang biasa ditakutkan dari apartemen itu adalah tempat parkirnya. Tapi kalau di sini tenang aja, karena setiap pemilik itu punya sertifikat untuk tempat parkirnya masing-masing. Satu pemilik, satu tempat parkir. Kalau mau nambah boleh, tapi nyewa. Jadi nggak bakal kehabisan tempat parkir. You should go back.
kita bahas fasilitas. Kalau yang gratis itu ada jogging track, ada garden, ada barbecue area juga, ada buat anak-anak nih playground, terus ada tenis, ada lapangan basket juga. Kalau kolam renang itu berbayar, dan kalau gym ada yang berbayar, ada yang free. Di Puri Matahari ini lingkungannya juga nyaman itu karena apa? Karena ini cuma satu tower, tapi luasnya itu hampir 3 hektar, 2,95 hektar. Nah, lingkungan di sini asik banget, asri, rindang, dan enaknya itu apartemennya ini view-nya itu hadapnya yang satu kota, yang satu golf. Tapi sayangnya ini siang, jadi kita nggak bisa menikmati keindahan yang hadap kota. Kan kalau malam pasti cantik tuh, lampu-lampu nyala. Udah pasti asik banget nih apartemen Puri Matahari. Bagi yang ingin tahu lebih lanjut, silakan hubungi nomor di bawah. Atau siapa tahu mau datang ke sini main-main juga bisa kontak saya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Like video ini, share ke teman-teman, dan sampai jumpa.